Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana kali ini suasana pun semakin memanas setelah bengkel milik Samsul terbakar, di mana Samsul pun yakin jika ini semua adalah rencana Pak Arjuna. Samsul yang mendatangi rumah Pak Arjuna dan menuduh Arjuna dalang dari kebakaran bengkelnya tersebut ya guys. Di situ Pak Arjuna pun mengatakan jika dirinya akan menuntut balik Samsul karena Samsul tidak mempunyai bukti atas tuduhannya tersebut. Tapi sepertinya perang pun akan segera dimulai. Samsul yang tidak takut dengan semua ancaman-ancaman dari Pak Arjuna, pastinya kali ini Samsul dan anak-anaknya akan semakin nekat untuk menghancurkan keluarga Pak Arjuna. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Di mana Ibu Esti yang sebelumnya sudah bertemu dengan Pak Ustadz Arifin berharap akan mengerti dan memaklumi Jepri setelah mendengar penjelasan dari Pak Ustadz Arifin ya guys. Tapi kenyataannya Ibu Esti justru kali ini meminta Jepri untuk menjauhi Novia. Dan itu sangat membuat Jepri terpukul. Berbagai cara sudah Jepri lakukan demi bisa mendapatkan maaf dari Novia, tapi sepertinya Jepri pun akan mendengar saran dari Pak Ustadz Arifin jika dirinya harus tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Novia. Tapi di sisi lain, Brian pun kali ini terus menunjukkan sikap yang tidak suka kepada Novia karena Brian begitu kecewa kepada Novia ya guys, karena Novia belum juga bisa memaafkan Jepri. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Arjuna yang berhasil menyuruh seseorang untuk membakar bengkel milik Samsul, di mana Dimas yang menunjukkan foto di mana saat itu bengkel Samsul sudah habis terbakar. Dan Pak Arjuna pun sudah berhasil membuat keluarga Samsul hancur ya. Dan kali ini Pak Arjuna meminta Dimas untuk menyuruh seseorang agar bisa selalu mengawasi Novia, di mana sepertinya Pak Arjuna akan membuat sesuatu agar Novia tidak membatalkan pernikahannya bersama Jepri. Dan secara kebetulan Ibu Astrid mendengar hal tersebut dan segera memberitahu Jepri tentang hal ini. Dan sepertinya di episode yang akan datang pun Pak Arjuna akan berhasil menggagalkan rencana Novia dengan mencelakai Novia ya guys. Dan pastinya disitulah Jepri lagi yang akan menolong Novia, dan semoga saja setelah ini Novia bisa lulus setelah melihat pengorbanan Jepri yang begitu tulus mencintainya. Yang pastinya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silakan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.